Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua adik-adik sehat ya. Hari ini hari Selasa, 17 Ogos 2021. Topik kita pada hari ini ialah haiwan peliharaan. Haiwan yang kita boleh jaga yang jinak. Oke, adik-adik semua boleh ambil buku Bacalah Sayang. Buka muka surat 17. Oke, sudah bersedia? Mari kita mula. Arnab. A-R-R-N-A-B Nab. Arnab. Kucing. K-U-K-U C-I-N-G Cing. Kucing. Angsa. A-N-G Ang S-S-A. Angsa. Ayam. A-A-Y-A-M Yam. Ayam. Anjing. A-N-A-N-J-I-N-G Jing. Anjing. Kerbau. K-E-R Ker B-A-U Bau. Kerbau. Oke, murid-murid semua, hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar nama-nama haiwan peliharaan. Apa yang kita belajar tadi? Ada arnab, kucing, apa lagi? Angsa, ayam, nah, ini ayam jantan ya, anjing, dan kerbau. Kita akan mengenal bunyi beberapa haiwan peliharaan atau haiwan yang jinak. Hari ini kita akan belajar menyanyi juga. Adik-adik menyanyi tahu? Jani belum boleh menyanyi lagi. Nanti ke laut. Kita mengenal bunyi haiwan jinak dan peliharaan. Lembu. Kambing biri-biri. Kuda. Kambing. Ayam betina. Anjing. Itik. Kucing. Ayam jantan. Angsa. Arnab. Saya itik.
balik ke Senang Sejakan. Besok sudah nyanyi lagu tu. Oke, ini adalah kerja atau tugasan adik-adik hari ini. Tulis dalam buku latihan. Tulis 6 perkataan saja yang ada di dalam buku Bacalah Sayang. Arnab, kucing, angsa, ayam, anjing, dan kerbau. Oke, adik-adik semua, sampai di sini saja aktiviti kita hari ini. Jumpa lagi pada pelajaran akan datang. Bye.